Assalamualaikum pagi. Sekarang saya on the way untuk pergi ke Funnel Evo Academy. Ada kelas FB marketing dan juga messenger marketing. So ni tengah jam, sementara tu saya ingin buat sedikit sharing. Sebab ada orang yang PM saya yang tanya, coach, apa makanan yang sesuai untuk kurus? Kan? Jadi nak kurus, nak turunkan berat badan ni, ramai yang mengharapkan yang mudah, kan? Yang kalau boleh paling simple lah, yang paling kurang effort. Itulah cara yang orang mencari-cari. Okay, so sebenarnya semua benda yang kita nak, especially yang benda yang berharga, kan, kita perlu letakkan effort, kita perlu letakkan usaha untuk mendapatkannya, kan. Kalau anda nak berkapal, nak bercinta, kan, anda suka seorang perempuan ataupun anda suka seorang lelaki, anda pun mesti kena letakkan effort, kan. Dia tak datang bergolek macam tu je, unless kalau arrange marriage lah, kan. Tapi benda yang anda nak, benda yang anda suka, contoh anda nak kan tubuh badan yang menarik, tubuh badan yang cantik, kulit yang cantik, yang flawless, benda tu semua memerlukan usaha, anda perlukan effort. Okay, so tu point nombor satu. Okay, komen kat bawah. Alright, siapa yang nak belajar, so pastikan anda komen supaya anda lebih mengingati. Okay, so anda perlu effort. Kan, usaha. Tanpa sebarang usaha, tak mungkin anda akan mencapainya. Okay, jadi ada setengah orang dia cuba nak ambil jalan yang mudah, kan, dan terpengaruhlah dengan promotion-promotion yang menarik perhatian. Sebagai contoh, kan, sebagai contoh, okay, makan satu pil ni sebagai contoh, kan, dan anda akan hilang lemak segala-galanya. Kan, alright, so benda macam tu anda kena fikir balik lah, kan. Kalau benda tu satu, kalau lah semudah tu, kan, makan satu pil ke, kan, ataupun pakai satu bengkong ke, kan, yang boleh mencairkan lemak-lemak badan, kan, saya rasa, kan, tak ada orang gemuk dekat dunia ni. Tak ada orang gemuk kalau benda tu semudah macam tu. Okay, jadi mak apa, setiap benda dia perlukan effort. Sebagai contoh, kalau anda makan satu pil ke ataupun pakai bengkong ke, kan, tapi kalau anda tak letak effort untuk makan secara sihat, kan, anda masih makan makanan yang kurang berkhasiat, yang unhealthy, kan, so kalori masuk lebih banyak daripada apa yang badan bakar, dan badan kita perlukan nutrition. Okey, dan bila anda tidak memberikan apa yang tubuh badan anda perlukan, kan, jadi, kan, badan akan mula bertindak balas, dia akan react, dan anda akan mengalami masalah kesihatan. Ada yang akan rasa fatigue, rasa keletihan melampau, ada yang akan merasa usus dia mula rosak. Okey, dan macam-macam lagi benda lah. Okay, so macam saya ada tawarkan program Misi Kurus Online. Okay, dia adalah program berbayar sebab kita bagi anda coaching, dan saya sendiri kita ada bagi anda meal replacement. Okay, kita menggunakan Herbalife Nutrition. Okay, sebab saya sendiri menggunakan Herbalife Nutrition dan saya dah turun 19 kg. Dengan menggunakan Herbalife Nutrition sebab dia low calorie, high nutrition, tapi saya tak mengambil produk saja. Sebabnya saya dibimbing oleh coach, dan coach saya, kan, beliau mengajar saya tentang apa itu kalori, kan, apa itu pengurusan air dalam badan, apa itu lemak baik, apa lemak buruk. Okay, so benda yang saya dapat, saya dapat sekali dengan package, okay, dengan program. So of course kalau anda nak join program Misi Kurus Online, kan, of course berbayar sebab anda diberi supplement sebagai meal replacement, dan juga anda dapat pendidikan. Siapa yang nak pantau anda punya pemakanan, kan, pagi, petang, siang, malam, 5 hari sekali,
kan, anda dalam grup misi cross online team saya, mereka kena upload gambar, upload gambar, dan juga kita akan check saya ataupun pembantu saya, saya punya coach di bawah siliaan saya, pembantu saya akan check satu persatu apa pemakanan. So apa yang salah, apa yang kurang, apa yang terlebih, terlebih kalori, so kita akan ulas dan coach akan perbetulkan. Okay, so itu adalah cara yang mana kita bantu kan. Kalau tak, siapa yang nak bagi advice kepada anda? Kalau anda tak apa, just buat benda yang sama dan melakukan kesilapan yang sama berulang-ulang, so anda tidak akan dapat hasil. Okay, in fact kalau anda bersenam ke, itu memerlukan effort, so tak ada benda yang mudah. Okay, so tapi ada ramai juga feedback orang yang tak join misi kurs online, tapi just tengok tips-tips apa yang saya sampaikan dalam FB page. Okay, dan mereka turun 40 kg. Kan, ada orang PM, thank you coach Zaid kan, saya banyak dapat tips-tips kan. So husband saya pengikut tegar you, dan dia dah turun 40 kg. Okay, dan juga ramai orang yang bila saya follow up balik, okay, so macam mana nak join tak misi kursus online, kata it's okay coach, thank you so much, sebab your tips membantu saya, saya dah turun sekian-sekian kg. So kalau anda tak join program misi kursus online pun, tapi anda just tengok study from A to Z apa yang saya sampaikan hari-hari dalam FB page saya, okay, so anda akan mendapat manfaat juga, anda akan turun berat, asalkan anda put effort. Itu pentingnya, put effort untuk belajar kan, dan juga untuk bertanya kan. So anda boleh tanyalah dalam dalam saya punya sesi live, dalam apa, komen-komen kan, insyaallah kan saya akan go satu persatu dan juga akan bagi ulasan kan. So kalau anda nak lebih detail, so masuk program misi kursus online tu of course lebih detail kan, sebab kita ada kelas kan. Setiap malam kita ada kelas pukul 9 malam secara online, yang mana orang kalau tak sempat nak tengok pun, dia boleh dengar balik dia punya apa, rakaman training, dan juga boleh bertanya soalan secara direct, dan kita akan pantau direct pemakanan tu pun boleh. Alright, okay, so itu point dia sebenarnya. Nakkan sesuatu, anda perlu berusaha, perlu effort. Tak ada benda yang datang bergolek, tak ada benda yang datang secara mudah kepada anda. Okay, semua perlukan effort. Dan saya doakan setiap orang yang menonton ini akan berjaya memperolehi anda punya berat badan impian. Dan please share video ini kepada rakan-rakan anda supaya mereka juga mendapat manfaat. Alright, okay, bye.